Eternal Secret King Season 169. Bab 1681, Teratai Emas Bumi Memancar. Tiba-tiba, aura yang sangat dingin memancar dari Mong Daming dan dia mengeluarkan kabut yang mengepul saat suhu dunia turun drastis. Lapisan es menutupi wilayah cahaya kemasan dari peringkat kekuatan surgawi. Segel es tanpa batas. Biksu Daming menopang kedua tangannya dan niat mengerikan keluar dari telapak tangannya. Ditemani dengan serangkaian suara berderak, kekosongan membeku. Bunga teratai yang jatuh menjadi kristal, seolah-olah mereka berada di danau yang membeku. Dengan pembatasan peringkat kekuatan surgawi, jangkauan efek kekuatan surgawi secara alami tidak meluas hingga 5.000 km. Namun, seluruh wilayah cahaya kemasan diselimuti oleh es. Terlepas dari bunga teratai yang jatuh dari langit, bahkan Su Zimo yang berada di seberangnya dengan cepat tertutup oleh lapisan es. Hantu Raja Ming yang tak tergoyahkan di belakangnya juga berangsur-angsur runtuh. Wilayah cahaya kemasan sekarang menjadi wilayah es yang ekstrim. Seni Dharma, kekuatan suci, keterampilan rahasia, atau harta Dharma apapun akan dibekukan. Segel es tanpa batas. Kaisar Catur sedikit mengernyit. Biasanya, hanya leluhur lembah Snowdrift yang mampu mengolah kekuatan suci yang lebih besar itu. Mungkinkah dia penerus Snowdrift Valley? Itu belum pasti. Di samping, Lin Suanji menggelengkan kepalanya. Kita harus melihat lebih dekat. Teknik kultivasi dan warisan dalam tubuh orang ini terlalu beragam dan mungkin sulit untuk disimpulkan. Kekuatan surgawi yang lebih besar ini sangat kuat dan Desolate Martial tidak akan mudah menghadapinya. Kaisar Catur bergumam pelan. Di medan perang. Ketika segel es tanpa batas turun, lapisan kristal es yang dingin muncul di garis keturunan Su Zimo dan kesadarannya dipenuhi dengan rasa dingin. Garis keturunan tubuh sejati teratai hijau akan membeku. Dalam kesadarannya, platform lotus penciptaan berputar perlahan dan roh esensi berambut hitam melepaskan ledakan lain dari kesadaran rohnya yang kuat, membentuk kekuatan suci kedua yang lebih besar. Bang! Tiba-tiba, es di tanah retak dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar melalui celah itu, memancar dengan terang. Saat berikutnya, bunga teratai emas menerobos lapisan es dan melonjak keluar dari tanah. Bang! 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 Segera setelah itu, suara retakan es terdengar dari medan perang. Bunga teratai emas merobek tanah dan muncul dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Embun beku di medan perang tampaknya telah bertemu dengan matahari yang terik dan meleleh satu demi satu. Itu adalah kekuatan suci lain yang lebih besar yang dipelihara oleh Lotus Hijau Penciptaan, Bumi Teratai Emas. Kembali ketika Su Zimo berada di ranah inti emas, dia menggabungkan tiga fenomena dan menciptakan bunga teratai emas di atas kura-kura dan ular. Dia telah lama berhubungan dan memahami teknik Dao dalam bunga teratai emas. Selanjutnya, dia adalah penciptaan teratai hijau untuk memulai dan hampir tidak ada hambatan dalam memahami kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Di alam inti emas, bunga teratai emas itu hanya terkondensasi dari energi roh dan hanya ada satu. Tapi sekarang, jutaan bunga teratai emas keluar dari bawah kaki Su Zimo melalui es. Ledakan. Ki darah Su Zimo melonjak dan dia langsung membebaskan diri dari embun beku di tubuhnya. Keluar dari es, tatapannya terbakar dan auranya naik terus. Ekspresi Biksu Daming sedikit berubah saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan dengan tergesa-gesa menyalurkan kekuatan suci lainnya yang lebih besar. Suar matahari terbenam. Dengan teriakan lembut, matahari yang terik muncul di cakrawala dan turun seperti bola api raksasa. Bola api raksasa itu jatuh ke tanah dan seluruh wilayah cahaya kemasan jatuh ke lautan api, menyelimuti banyak teratai emas juga. Kamu salah perhitungan. Ketika Su Zimo melihat itu, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Hem. Ekspresi Mong Daming juga berubah. Kekuatan sucinya yang lebih besar tidak dapat memurnikan bunga teratai emas di tanah. Sebaliknya, itu mengintensifkan aura bunga teratai emas dan pertumbuhannya meningkat secara eksponensial. Alasan mengapa dia melepaskan kekuatan suci api itu adalah karena dia ingin memanfaatkan sifat lima elemen untuk menyempurnakan kekuatan suci bunga teratai emas Su Zimo. Di antara lima elemen, api melawan logam. Selanjutnya, bunga teratai termasuk dalam elemen kayu dan juga takut api. Dalam keadaan normal, Sunset Flare seharusnya menjadi counter yang sempurna untuk Earth Gushing Golden Lotus. Namun, kelahiran teratai emas telah melampaui lima elemen dan berada di luar akal sehat. Itu dibentuk oleh jalinan kura-kura dan ular, matahari dan bulan, terang dan gelap, yin dan yang. Sebelum teratai emas lahir, itu awalnya adalah teratai hijau. Bayangan hijaunya terbakar habis oleh nyala api ular kura-kura, memungkinkannya melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Teratai emas lahir dari api untuk memulai.
Sunset Flare milik Biksu Daming tidak hanya gagal memurnikan bunga teratai emas yang keluar dari tanah, bahkan membuat aura bunga teratai emas semakin kuat. Logam tidak bisa dihancurkan dan abadi. Itu berbagi umur panjang surga dan bumi dan diterangi bersama matahari dan bulan. Nyala api menyala dengan ganas dan bunga teratai emas yang melonjak keluar dari tanah tumbuh lebih kuat, menyerbu ke arah Biksu Daming. Bang! Ada terlalu banyak bunga teratai emas dan Biksu Daming tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia dikejutkan oleh bunga teratai emas dan tubuhnya bergidik saat bekas darah muncul di wajahnya. Luar biasa! Biksu Daming meludahkan seteguk darah dan memuji. Tubuhnya kuat dan padat dan bahkan bisa menghadapi harta Dharma secara langsung. Namun, itu hampir hancur oleh bunga lotus emas, jelas betapa menakutkannya kekuatan suci yang lebih besar itu. Tentu saja, mengingat ki darah Biksu Daming, bahkan jika dia dihancurkan berkeping-keping oleh bunga lotus emas, dia tidak terluka parah dan bisa pulih dalam sekejap mata. Namun, pertukaran ini menyebabkan situasi pertempuran berubah secara bertahap. Bunga teratai emas tidak ada habisnya dan padat. Meskipun wilayah cahaya keemasan sangat luas, tidak ada banyak ruang bagi Biksu Daming untuk menghindar. Dia baru saja melepaskan kekuatan suci yang lebih besar dan roh esensinya harus sedikit mereda sebelum dia bisa melepaskan sedetik pun. Namun, bunga teratai emas di bawah tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan melonjak terus-menerus. Astaga! Biksu Daming tiba-tiba mundur selangkah. Meskipun langkah itu tampak biasa, itu misterius dan anggun. Satu langkah itu mendarat tepat di celah di antara bunga teratai emas. Langkah indah. Di udara, Kaisar Catur dan Lin Xuanji berseru pada saat yang bersamaan. Hanya siapa orang itu? Lin Xuanji mengerutkan kening. Bukan rahasia lagi bahwa catatan cakrawala mistik dicuri oleh orang ini. Namun, fakta bahwa orang ini dapat memahami keterampilan rahasia leluhur Linglong dalam waktu sesingkat itu terlalu menakutkan. Catatan cakrawala mistik memiliki sejarah panjang. Meskipun ada banyak teladan di Istana Enigma selama bertahun-tahun, hanya sedikit dari mereka yang bisa memahami langkah-langkah indah. Kebanyakan dari mereka hanya memahami langkah cakrawala mistik. Faktanya, para pembudidaya Istana Enigma bahkan merasa bahwa leluhur Linglong tidak meninggalkan warisan lengkap dari langkah-langkah indah di Istana Enigma. Di generasi ini, hanya Iblis Ji yang memasuki Istana Kaisar Manusia yang memperoleh warisan sejati leluhur Linglong dan memahami langkah-langkah indah. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka berdua. Ini berarti memang ada teknik kultivasi untuk langkah-langkah indah dalam catatan cakrawala mistik. Namun, mereka tidak bisa memecahkan rahasia di dalamnya. Tapi sekarang, Exquisite Steps dikultivasikan oleh orang luar dengan latar belakang misterius. Ketika Iblis Ji melepaskan langkah indahnya, sosoknya anggun seperti naga. Adapun Biksu Daming, dia melepaskan langkah indah dengan keanggunan dan kemudahan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang mengambang di antara awan, berjalan santai di antara bunga teratai emas. Bab 1682, Kedatangan Kaisar. Astaga! Sosok Suzimo melintas dan dia tiba di hadapan Biksu Daming dalam sekejap mata. Dia membalik telapak tangannya untuk menekan yang terakhir. Bahkan jika Mong Daming merilis langkah indah, dia sudah kehilangan inisiatif. Untuk para ahli seperti Suzimo dan Mong Daming, setiap kesalahan yang dibuat oleh siapapun akan ditangkap dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Bang! Biksu Daming meninju terbalik dan bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo dengan bunyi gedebuk. Ki darah mereka terjalin dan melahap satu sama lain tanpa mengalah. Suzimo tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan langsung itu. Namun, Biksu Daming tidak punya pilihan selain mundur dan menghindar. Itu karena bunga teratai emas masih terus tumbuh di bawah tanah. Dia harus berurusan dengan Suzimo sambil menghindari bunga teratai emas di bawah kakinya. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Namun, Suzimo tidak akan diganggu seperti itu. Dia mengendarai bunga teratai emas sementara mereka tidak akan mempengaruhi atau menyakitinya. Bang, bang, bang. Kedua belah pihak bertarung dengan cepat. Suzimo menyerang secara berurutan dan melepaskan serangkaian serangan tanpa memberi kesempatan pada Biksu Daming untuk mengatur napas. Ki darah mereka naik terus dan mereka mencapai alam darah tsunami tak lama. Namun, keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak memilih untuk melepaskan fenomena bloodline mereka. Ini bukan pertempuran hidup dan mati. Pria berjubah putih itu terlalu kuat. Lin Xuanji berkata dengan tegas, tubuh sejati teratai hijau Brotersu telah tumbuh ke kelas 8 dan bahkan dapat menghancurkan harta Dharma. Memikirkan bahwa orang ini bisa bertarung melawannya begitu lama. Kaisar Catur mengangguk juga, betul sekali. Meskipun orang itu dibatasi oleh Earth Gushing Golden Lotus dan dirugikan, tampaknya ditekan oleh Desolate Martial, tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya.
2. Begitu divine power dari Earth Gushing Golden Lotus menghilang, orang itu akan mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak akan terancam oleh bunga lotus emas. Hasilnya akan lebih tidak terduga. Lin Xuanji menggelengkan kepalanya. Tidak, Bro Tersu masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia ungkapkan. Jika dia melakukannya, orang itu pasti akan kalah. Fu. Kaisar Catur tersenyum lembut dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa orang ini tidak memiliki kartu truf yang sama untuk berurusan dengan mereka? Jantung Lin Xuanji berdetak kencang. Kaisar Catur benar, dia tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa orang ini memiliki bakat yang mengejutkan dan sangat berani. Dia bahkan bisa menyusup ke Istana Enigma untuk mencuri buku dan bahkan menjebak Susimo. Tidak mengherankan jika penjelmaan monster seperti itu memiliki metode yang luar biasa. Atau lebih tepatnya, orang ini pasti memiliki kartu truf lainnya. Lin Xuanji bergumam pelan, untuk berpikir bahwa di generasi ini, mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Bro Tersu. Betapa menakutkan. Di medan perang. Meskipun Susimo lebih unggul, Biksu Daming menghadapinya dengan tenang. Susimo tidak menggunakan kartu truf seperti Heaven Slaying Sword Key. Itu karena dia tahu bahwa Mong Daming memiliki beberapa kartu truf yang kuat juga. Bahkan jika mereka dibebaskan, itu tidak akan mempengaruhi hasil dari pertempuran ini. Itu luar biasa. Susimo tidak bisa tidak memuji secara internal. Biksu Daming membuat kesalahan dalam penilaian dan melepaskan Divine Power yang lebih besar yang meningkatkan Earth Gushing Golden Lotus, memungkinkan dia untuk menang. Meskipun begitu, Biksu Daming masih bisa melawannya secara langsung, mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat untuk menembus celah bunga teratai emas. Biksu Daming memang lawan terkuat yang pernah dia temui. Jika mereka berdua bertarung sampai mati dan menggunakan semua kartu truf mereka, tidak ada yang akan tahu siapa di antara mereka yang akan bertahan. Saat itu, peringkat kekuatan surgawi bergetar dan melepaskan cahaya keemasan menyilaukan lainnya, membentuk dua sinar emas yang menyinari Susimo dan Biksu Daming. Kedua sinar cahaya mengisolasi mereka berdua juga. Itu adalah peringkat kekuatan surgawi mewariskan warisannya. Bagaimana bisa, hasil di antara mereka berdua belum diputuskan. Petik 2. Adegan ini menyebabkan keributan. Lihat. Seseorang menunjuk ke puncak Divine Power Ranking dan gelar Dao perlahan muncul, Desolate Martial. Segera setelah itu, masih di puncak peringkat kekuatan surgawi dan peringkat di samping Desolate Martial, ada kata-kata samar, gelar Dao lain akan segera muncul. Ketika Biksu Daming melihat itu, dia tiba-tiba berkata, judul Daoku adalah Solar Luna. Kata-kata yang akan muncul di Divine Power Ranking tiba-tiba menjadi kabur. Akhirnya, kata-kata Solar Luna muncul di samping Desolate Martial. Bela diri sunyi, Solar Luna. Dua gelar Dao berada di peringkat teratas peringkat kekuatan surgawi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk memiliki peringkat yang setara di peringkat kekuatan surgawi. Sungguh pemandangan yang langka, bahkan di zaman kuno, tidak ada situasi seperti itu. Mungkinkah Divine Power Ranking tidak tahan melihat mereka berdua terus bertarung? Itu memang kemungkinan. Penetapan peringkat kekuatan surgawi adalah untuk membuat umat manusia lebih kuat, bukan untuk saling membunuh. Tidak peduli yang mana dari dua inkarnasi monster yang mati, itu adalah kerugian besar bagi umat manusia. Banyak leluhur berseru. Luna Surya. Lin Xuanji mengerutkan kening dan merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar nama itu. Bahkan dalam buku kuno Istana Enigma, tidak ada orang seperti itu. Aku juga belum pernah mendengarnya. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, gelar Dao itu mungkin tidak nyata. Awalnya, peringkat kekuatan surgawi hampir akan mengungkapkan gelar Dao yang sebenarnya dari orang ini. Namun, peringkat kekuatan surgawi berubah pada menit terakhir ketika orang ini tiba-tiba menyebutkan gelar Dao Solar Luna. Hanya siapa orang itu? Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Lin Xuanji mengerutkan kening dan bergumam, Solar Luna, Solar Luna. Di antara semua orang yang hadir, Susimo mungkin satu-satunya yang tahu bahwa karakter untuk Solar Luna membentuk karakter untuk Ming ketika digabungkan. Namun, pada saat itu, baik Susimo maupun Biksu Daming tidak ingin terlalu banyak berpikir. Warisan peringkat kekuatan surgawi mirip dengan pencerahan, setiap napas sangat berharga. Mereka berdua menahan napas dan memejamkan mata, memahami warisan yang diturunkan dari peringkat kekuatan surgawi dengan hati-hati. Semua orang tahu bahwa 6 teratas dari peringkat kekuatan surgawi semuanya akan mewarisi kekuatan suci tertinggi dari kaisar manusia. Adapun peringkat 1, kekuatan suci tertinggi yang diwarisi adalah yang terkuat. Kurasa itu mungkin seni kata pembunuh kaisar manusia. Mungkin juga jembatan paramita. Ketika jembatan paramita dilepaskan pada pertemuan 10.000 perlombaan,
Bahkan kekuatan suci tertinggi dari ras primordial tidak dapat bertahan melawannya dan langsung runtuh. Banyak leluhur berdiskusi dengan penuh semangat. Lihat. Seorang patriark menunjuk pada Biksu Daming dan tiba-tiba berkata, kata, membunuh, muncul di atas kepala orang itu. Sepertinya seni kata pembunuh telah diberikan kepada orang itu. Sebuah jembatan emas yang terbentuk dari rune yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di atas kepala Desolate Martial. Desolate Martial memperoleh warisan jembatan Paramita. Banyak leluhur mengungkapkan ekspresi iri. Saat itu, kekuatan yang sangat menakutkan turun dan seluruh dunia tampak gelap. Awan hitam melonjak dan udara terasa berat. Banyak leluhur mendongak secara naluriah. 7 sosok menakutkan berdiri di cakrawala, memancarkan aura Kaisar Dao dan menatap dunia dengan ekspresi dingin. 7 Kaisar. Bab 1683, sampai jumpa lagi di dunia pugilistik. 7 Kaisar berdiri berdampingan dan orang di tengah adalah Sekte Esensi Kekacauan dan Kaisar Yu dari Klan Di. Di kedua sisinya berdiri Kaisar Guntur Ungu dari Istana Guntur Zephyr, Kaisar Beku dari Istana Kaca, Kaisar Pembunuh dari Sekte Pedang, Kaisar Jahat dari Sekte Bumi Jahat, Kaisar Langit Utara dari Sekte Biduk Surgawi dan Kaisar Laut Pecah. Dari Pulau Penglai. Meskipun tidak ada yang tahu jumlah pasti Kaisar Umat Manusia, Istana Enigma pernah berspekulasi bahwa hanya ada sekitar 30 dari mereka termasuk beberapa Kaisar yang tertutup. Bahkan di Medan Perang Kuno, Kaisar ini jarang muncul. Tapi sekarang, 7 Kaisar telah tiba bersama, ini adalah pemandangan langka sepanjang sejarah. Semua orang yang hadir adalah leluhur yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan tajam tentang hati manusia. Saat mereka melihat Diyu dan yang lainnya muncul, mereka tahu mengapa dan untuk siapa mereka ada di sini. Bela diri Desolate sudah mati. Seorang patriark tersenyum. Saya mendengar bahwa sebelumnya, Kaisar Yu gagal membunuh Desolate Martial. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan mengumpulkan 7 Kaisar kali ini. Desolate Martial benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Betul sekali. Patriark lain berkata, meskipun Divine Power Ranking mewariskan kekuatan suci tertinggi ke Desolate Martial, dia masih membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Bahkan jika 2 kaisar menyerang sekarang, dia pasti akan mati, apalagi 7 kaisar. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Heh, kultivator berjubah putih itu juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Seorang patriark Istana Guntur Zephyr berkata, orang ini membunuh beberapa leluhur di peringkat kekuatan surgawi. Kaisar Guntur Ungu kita pasti akan menekannya dan membuatnya membayar dengan darahnya. Situasinya buruk. Di kerumunan, Iblis Ji berkata dengan tegas, masih belum ada berita tentang Kaisar Mistik setelah dia memasuki Istana Kaisar Manusia sementara Kaisar Biara Berlian, Lembah Snowdrift dan Sekte Super lainnya masih dalam proses penyembuhan. Tidak ada yang bisa membantu Simo sekarang. Ming Zhen berkata dalam-dalam, saya percaya saudara muda Ming Xin pasti telah meramalkan situasi seperti itu. Dia mungkin sudah siap. Di udara. Kaisar Catur melirik bela diri Desolate dan Biksu Daming yang masih menerima warisan mereka dan menarik kembali pandangannya. Dia memandang Di Yudan yang lainnya dan bertanya dengan keras, apa artinya ini, semuanya? Tidak banyak. Di Yu berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin menyelesaikan beberapa dendam dengan Desolate Martial hari ini. Kaisar Catur berkata dengan suara yang dalam, Diyu, Desolate Martial melakukan perbuatan besar di 10.000 Race Mid dan dia adalah harapan masa depan umat manusia. Ras primordial adalah yang paling waspada terhadapnya. Jika ras primordial muncul kembali setelah Anda membunuh Desolate Martial, siapa yang bisa menekan mereka? Petik 2. Saat ini, daratan Tianhuang adalah tempat di mana 10.000 ras hidup berdampingan. Ras primordial sudah menyetujuinya dan tidak ada ancaman sama sekali. Diyu berkata, selanjutnya, ras primordial dikejutkan oleh kaisar manusia dan kaisar tertinggi mereka mati atau terluka. Mereka ketakutan dan tidak lagi menjadi ancaman bagi umat manusia. Benar, karena kami menyebut kaisar manusia. Kaisar Catur berteriak, Desolate Martial memperoleh gelar kaisar manusia abadi dan merupakan penerus yang dipilih oleh kaisar manusia abadi secara pribadi. Dia adalah kaisar manusia saat ini. Jika kamu ingin membunuhnya, itu sama saja dengan tidak menghormati kaisar manusia. Apakah Anda mencoba melakukan pengkhianatan? Petik 2. Hahaha. Diyu tertawa terbahak-bahak. Kaisar Catur, jangan gunakan Kaisar Manusia Abadi untuk menekanku. Desolate Martial hanyalah seorang patriark sekarang dan belum menjadi kaisar. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai Kaisar Manusia? Petik 2. Posisi Kaisar Manusia adalah milik yang mampu. Desolate Martial hanyalah seorang patriark. Bahkan jika dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, bisakah dia mengalahkanku? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi kaisar manusia? Petik 2. Tiba-tiba,
Lin Xuanji berkata, Diyu, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Desolate Martial memiliki tubuh sejati lainnya yaitu Tabu Dragon Phoenix. Jika kamu berani membunuh Desolate Martial, Tabu Dragon Phoenix pasti akan memimpin ras naga untuk meratakan Chaos Essence Sect dan membunuh di klanmu. Kamu akan menjadi pendosa dari sekte Chaos Essence dan di klan. Tentu saja. Diyu tidak takut ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia mengangguk dan tertawa. Dapatkan tubuh sejati naga Phoenix Desolate Martial untuk dibunuh. Bunuh seluruh di klan dan semua pembudidaya dari Chaos Essence Sect. Petik 2. Itu akan menjadi kesempatan besar bagi dunia untuk menyaksikan bagaimana Desolate Martial membantai pembudidaya manusia dengan garis keturunan ras primordial tabu. Lin Xuanji mengerutkan kening. Masalah ini memang merepotkan untuk dihadapi. Bahkan jika Diyu membunuh Desolate Martial, akan sulit bagi Dragon Phoenix True Body untuk menyerang. Pertama, tubuh sejati naga Phoenix memiliki garis keturunan tabu dan bukan manusia. Identitasnya sensitif dan dia pasti akan dimarahi dan dikritik jika dia membantai pembudidaya manusia. Kedua, ini adalah perbuatan Diyu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mengingat karakter Desolate Martial, dia pasti tidak akan melibatkan Chaos Essence Sect dan di klan hanya karena Diyu. Pada peringkat kekuatan surgawi, cahaya di tubuh Suzimo dan Biksu Daming semakin redup. Ini berarti bahwa warisan akan segera berakhir. Setelah warisan selesai, cahaya keemasan di bawah peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi akan menghilang juga. Pada saat itu, Suzimo dan Biksu Daming akan benar-benar terkena tujuh kaisar. Meskipun Kaisar Catur cemas, dia tidak punya solusi yang baik. Dia mengerutkan kening dan menatap Kaisar di samping Diyu, berkata dengan suara yang dalam, Guntur Ungu, tujuh pembunuhan. Kalian tidak memiliki perseteruan yang mendalam dengan Desolate Martial, kan? Desolate Martial membunuh murid titulerku. Apakah itu tidak masuk hitungan? Kaisar pembunuh bertanya sebagai gantinya. Kaisar Catur mencibir dalam hati, bagaimana pantas bagi kaisar seperti kita untuk muncul dan membalas dendam secara pribadi atas kematian murid tituler sekte kita. Kaisar Guntur Ungu menunjuk ke Biksu Daming di samping Suzimo. Kami bertiga di sini untuk membunuh orang itu. Orang itu bersembunyi seperti seorang pengecut dan memburu para leluhur sekte kita di peringkat kekuatan surgawi. Mari kita lihat siapa dia. Kaisar Frost dari Istana Kaca berkata dengan dingin. Kaisar Catur, Anda sebaiknya pergi dan pergi ke samping untuk mempelajari manual catur Anda dengan tenang. Kaisar jahat mengambil tombak yang terbuat dari tulang binatang yang tidak dikenal dari tas penyimpanannya. Itu memancarkan aura yang sangat kuat saat dia menunjuk Kaisar Catur dan berkata dengan dingin, jika kamu menghalangi kami akan membunuhmu juga. Ekspresi Kaisar Catur menjadi dingin ketika dia mendengar itu. Meskipun dia terobsesi dengan catur dan jarang bertarung dengan orang lain, dia masih seorang kaisar dan sangat mulia, tidak mungkin dia membiarkan orang lain mempermalukan dan memprovokasi dia seperti ini. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Saat itu, peringkat kekuatan surgawi bergetar. Dua sinar cahaya pada Suzimo dan Biksu Daming telah menghilang dan cahaya keemasan yang mengelilingi area tersebut juga telah memudar. Keduanya membuka mata secara bersamaan. Swoosh, swoosh, swoosh. Tatapan Diyu dan kaisar lainnya langsung turun dan mendarat di mereka berdua, melepaskan tekanan yang menakutkan. Bahkan melawan tekanan dari tujuh kaisar, ekspresi Suzimo dan Biksu Daming tidak berubah. Faktanya, mereka berdua bahkan tidak melihat ketujuh kaisar di atas mereka. Mereka berdua hanya bertukar pandang dengan semangat juang di mata mereka. Pertempuran antara mereka berdua sebelumnya belum berakhir. Kakasu, aku khawatir kita tidak akan bisa melanjutkan pertarungan kita. Biksu Daming tiba-tiba tersenyum. Namun, kita bisa melakukannya dengan cara lain. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia samar-samar menebak sesuatu. Ada tujuh kaisar di sini. Saya mendengar bahwa tiga dari mereka ada di sini untuk saya. Petik 2. Mata Biksu Daming berbinar. Selanjutnya, kita akan melihat siapa di antara kita yang bisa bertahan melawan pengejaran para kaisar ini. Baik. Suzimo mengangguk dan menjawab dengan senyum palsu, namun, kamu pasti akan kalah. Biksu Daming tersenyum lembut. Jangan terlalu cepat membual. Saya harap Anda masih hidup saat saya melihat Anda berikutnya. Sampai jumpa lagi di dunia petinju. Dengan mengatakan itu, ki darah Biksu Daming melonjak dan dia meledak dengan kekuatan suci yang lebih besar yang bisa mengecilkan tanah menjadi beberapa inci, berlari ke kejauhan. Bab 1684, Takdir Catur. Meskipun fakta bahwa Biksu Daming melarikan diri setelah menerima warisan tidak terlihat terhormat, itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Bahkan dia tidak bisa melawan kaisar secara langsung dan hanya bisa menghindari mereka untuk sementara. Junior, tidak ada tempat bagimu untuk lari.
Kaisar Guntur Ungu adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Busur listrik meledak dari tubuhnya saat dia mengejar Biksu Daming. Kaisar Frost berubah menjadi seberkas cahaya berwarna pelangi dan melintasi setengah kekosongan, menempuh jarak setidaknya 5.000 km. Kaisar Pembunuh mengendarai pedang terbangnya dan mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, tiga kaisar mengejar Biksu Daming dan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tersenyum lembut dengan rasa hangat di hatinya. Hasil ini mungkin merupakan bagian dari rencana Mong Daming. Bagian dari alasan mengapa dia memburu para leluhur dari peringkat kekuatan surgawi adalah karena para leluhur itu mengolah sutra Vien penyempurnaan darah. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Di sisi lain, itu juga untuk membantu Su Zimo. Jika Su Zimo bisa menebak bahwa seorang kaisar akan turun untuk membunuhnya di peringkat kekuatan surgawi kali ini, Biksu Daming juga bisa menebaknya. Itulah alasan mengapa dia memutuskan untuk memburu para leluhur dari peringkat kekuatan surgawi saat ini. Dengan begitu, itu setara dengan tiga kaisar yang dipikat oleh Biksu Daming, tekanan pada Su Zimo juga berkurang secara signifikan. Tentu saja, Mong Daming pasti tidak akan mengakuinya secara terbuka. Desolate Martial, mengapa kamu tidak berlari? Diyu menatap Su Zimo dengan ekspresi mengejek, seolah-olah dia sedang melihat orang yang sekarat. Dia tersenyum dan bertanya, kenapa? Anda sudah siap untuk menyerah. Petik 2. Dia orang yang cukup pintar. Dia tahu dia tidak bisa lari. Kaisar Cakrawala Utara dari Sekte Biduk Surgawi juga mengejek. Kaisar Laut Pecah berkata, haruskah kita berdiskusi? Mungkin, jika Desolate Martial bersedia menyerahkan segel Kaisar Manusia dan memohon belas kasihan, kita dapat mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Empat kaisar yang tersisa mengejek mereka dengan ekspresi santai. Su Zimo juga tersenyum. Tentu saja, alasan kenapa aku tidak lari adalah karena tidak perlu. Ketika dia melihat betapa tenangnya Su Zimo, ekspresi Diyu menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Desolate Martial, bahkan jika kamu mati 10 kali, itu tidak cukup untuk menyelesaikan perselisihan antara kamu dan Chaos Essence Sect serta di klan. Saya siap untuk menahan roh esensi Anda. Mari kita lihat rahasia apa yang harus kamu kembangkan sampai saat ini. Sebelum kalimatnya selesai, Diyu mengulurkan telapak tangannya dan menghancurkan Su Zimo seperti batu kilangan. Kelapa esensi kekacauan hebat. Meskipun itu bukan Divine Power, ketika dilepaskan oleh Kaisar, kekuatan Great Chaos Essence Palem sangat menakutkan, bahkan bisa menghancurkan Divine Power yang lebih besar dengan mudah. Diyu, beraninya kamu. Kaisar Catur memiliki ekspresi marah dan langsung menyerang. Dia menamparkan punggungnya dan melemparkan lempengan batu ke punggungnya. Ada garis vertikal yang digambar pada lempengan batu yang terjalin dan membelah seluruh lempengan batu menjadi balok-balok kecil. Lempengan batu itu tampaknya memiliki kekuatan iblis. Banyak leluhur Mahayana memandang lempengan batu itu dan tatapan serta pikiran mereka seolah terserap olehnya, berputar terus-menerus. Lempengan batu itu adalah papan catur. Astaga! Tiba-tiba, suara bilah tajam yang merobek udara bergema saat angin jahat melolong. Sebuah cahaya hitam tipis menghantam papan catur dengan keras dan bunga api beterbangan. Suara benturan logam sangat menusuk telinga. Banyak leluhur bergidik dan bangun. Kaisar jahat di samping telah membuang tombak tulang di tangannya. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Catur, aku lawanmu. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Utara dan Kaisar Laut Pecah menyerang pada saat yang sama. Kaisar Cakrawala Utara meninju Su Zimo melalui kehampaan dan bintang raksasa muncul di Cakrawala, memancarkan kekuatan tanpa akhir seolah-olah ingin menghancurkan Su Zimo menjadi lumpur. The Breaking Sea Emperor melambaikan lengan bajunya dan suara tsunami melonjak. Lautan tanpa dasar muncul di medan perang dengan kekuatan yang agung. Seolah-olah Kaisar Laut Pecah telah memindahkan seluruh Laut Timur ke sini. Kaisar Catur menyalurkan roh esensinya dengan liar dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil bidak catur hitam putih yang berserakan di papan catur. Takdir Catur. Dia berteriak dan melepaskan kekuatan suci tertinggi. Dentang, dentang, dentang. Potongan catur hitam dan putih mendarat di papan catur dan berputar perlahan, memancarkan kekuatan misterius seolah-olah menyedot semua makhluk hidup ke dalamnya sebagai bidak catur. Potongan catur hitam dan putih itu berarti bahwa semua makhluk hidup di dunia tidak bisa lepas dari papan catur ini. Ketika Divine Power tertinggi itu dilepaskan, kekuatan Diyu, Breaking Sea Emperor dan North Firmament Emperor diserap oleh papan catur yang berputar. Huff. Jari mata air kuning. Kaisar jahat menyalurkan roh esensinya dengan tergesa-gesa dan menunjuk ke depan juga. Tiba-tiba, sungai kuning keruh muncul di bawah jarinya dan melonjak menuju papan catur di udara.
Air mata air kuning memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan mayat tak berujung mengambang di dalamnya. Mereka abadi dan paling kotor. Papan catur itu basah kuyup di mata air kuning dan pancarannya langsung meredup. Potongan hitam dan putih di papan catur mulai berjatuhan juga. Huff. Diyu mencibir, Kaisar Catur, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda ingin melawan kami empat kaisar hanya karena Anda telah memahami kekuatan surgawi tertinggi. Kamu mencari kematian, petik 2. Surga gua esensi kekacauan. Diyu melambaikan lengan bajunya dan kekosongan di udara tiba-tiba runtuh, memperlihatkan lubang raksasa dan dalam yang berputar terus-menerus dengan kekuatan hisap yang kuat. Gua surga gelap gulita dan memancarkan aura dingin. Wajah Kaisar Catur pucat. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kidarahnya, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan mulai melayang menuju Chaos Essence Grotto Surga. Sebelum dia ditarik ke dalam Chaos Essence Grotto Surga, dia sudah bisa merasakan aura destruktif yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah ingin merobek dan menghancurkan segalanya. Kaisar Catur tahu betul seberapa kuat kekuatan surgawi tertinggi itu. Begitu dia jatuh ke dalamnya, itu tidak akan berguna bahkan dengan Blood Rebirth, dia akan turun ke jurang tak berujung itu dan dicincang sampai mati. Dia berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak bisa menahan diri. Papan catur Kaisar Catur dibatasi oleh air mata air kuning dan belum bisa dikendalikan. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa harta dharmik lagi dari tas penyimpanannya untuk bertahan melawan kekuatan Chaos Essence Grotto Surga. Namun, saat harta dharma itu diambil, mereka diserap oleh surga gua esensi kekacauan dan berubah menjadi debu. Bahkan harta dharmik tidak bisa menahan kekuatan Chaos Essence Grotto Surga. Kaisar Catur, Anda tidak perlu berjuang. The Breaking Sea Emperor tersenyum lembut. Biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan terakhirmu. Air lemah. The Breaking Sea Emperor mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan surgawi yang sangat kaya dilepaskan dari telapak tangannya, membentuk aliran kecil yang hanya setebal lengan. Namun, setelah aliran itu muncul, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalamnya. Air yang lemah adalah air abadi legendaris dari dunia atas yang tidak dapat ditembus, bahkan bulu angsa pun tidak bisa mengapung di atasnya. Dalam air yang lemah, bahkan jika seseorang memiliki metode yang luar biasa, mereka akan jatuh ke dalamnya. Beberapa kekuatan suci dan seni dharma bahkan akan dianggap tidak berguna sama sekali. Meskipun aliran yang setebal lengan tidak memiliki banyak momentum, pelepasan kekuatan suci tertinggi itu menenggelamkan harapan terakhir Kaisar Catur. Kaisar Catur terhanyut oleh air yang lemah dan jatuh menuju surga gua Chaos Essence yang gelap gulita dengan tatapan redup dan ekspresi putus asa. Lin Xuanji dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Ini adalah pertempuran antara kaisar. Itu adalah kekuatan surgawi tertinggi dan kekuatannya sama tidak pentingnya dengan semut di hadapan mereka. Saat itu, tatapan Lin Xuanji beralih ke Su Zimo dan secara bertahap membeku. Bab 1685, Membunuh Kaisar. Su Zimo tidak menyerang saat pertempuran pecah di udara. Dia telah memahami kurang dari 10 kekuatan surgawi yang lebih besar. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak dapat mempengaruhi seluruh situasi. Su Zimo hanya mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Itu adalah gulungan panjang dengan kata-kata tertulis di atasnya. Itu adalah. Ketika Lin Xuanji melihat itu, tatapannya membeku saat dia bergumam, "Dekrit Dharma Kaisar Manusia." Su Zimo memegang gulungan panjang itu dengan kedua tangan dan membentangkannya perlahan di atas kepalanya. Ada sebaris kata-kata merah yang tertulis di gulungan seputih salju itu. Semuanya ditulis dengan darah. Ras manusia menurun dan kaisar tidak berguna. Saya mendengar bahwa bela diri Desolate bangkit di daratan Tianhuang dan mendirikan Dao bela diri untuk membawa berkah bagi masa. Aku, kaisar manusia, telah memutuskan untuk mewariskan gelarku kepada Desolate Martial. Begitu Desolate Martial dianugerahkan gelar kaisar, dia akan menjadi kaisar manusia dan dihormati oleh dunia. Sekarang setelah kata-kata merah itu muncul kembali, suara kaisar manusia abadi tampaknya bergema dalam kehampaan dengan kekuatan yang menakutkan. Silakan terus membaca di novel ringan, D0T C0M. Kekuatan yang sangat menakutkan dilepaskan dari gulungan panjang, menyebabkan Diyu dan yang lainnya bergidik. Dekrit Dharma Kaisar Manusia. Seorang patriark Mahayana mengenali asal mula gulungan panjang itu dan berseru. Banyak leluhur Mahayana menatap gulungan itu dan kata-kata di atasnya. Ada banyak kata berwarna merah darah dengan karakter yang sama, bunuh. Ah! Tiba-tiba, tangisan tragis terdengar dari udara. Kaisar Cakrawala Utara dari Sekte Biduk Surgawi mengejang dan tiba-tiba diiris menjadi beberapa bagian, berubah menjadi gumpalan darah. Roh esensinya baru saja melarikan diri ketika bergidik dan terputus oleh niat membunuh yang mengerikan, mati di tempat. Tepat di depan semua orang, Kaisar Cakrawala Utara meninggal.
Set. Banyak leluhur tersentak dan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kata-kata, bunuh, yang keluar dari perintah Dharma Kaisar manusia bukanlah imajinasi mereka. Itu benar-benar terjadi. Kekuatan suci tertinggi dari Kaisar manusia, seni kata pembunuh, tersembunyi di dalam perintah Dharma Kaisar manusia. Hanya pada saat itulah banyak leluhur Mahayana mengerti mengapa Desolate Martial tidak melarikan diri. Jadi, Kaisar manusia telah meninggalkan kartu truf yang begitu kuat untuk Desolate Martial dengan Dharmic Edict-nya. Satu demi satu, kata-kata, bunuh, yang berdarah muncul di udara. Mereka kental dan tidak menghilang, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Langit dan bumi bergetar. Kekosongan itu sepertinya telah terpotong-potong oleh kata-kata, bunuh. Air lemah Kaisar Laut Pemecah dipotong-potong oleh seni kata pembunuh. Kekuatan surgawinya menghilang dan niat membunuh yang mengerikan langsung turun padanya. Sosoknya bergoyang dan matanya langsung meredup saat dia jatuh dari udara. Roh esensinya benar-benar hancur dalam kesadarannya. Dia dibunuh oleh satu niat membunuh dari seni kata pembunuh. Meskipun air mata air kuning dari Kaisar Jahat sangat kotor, itu diiris menjadi ketiadaan oleh seni kata pembunuh. Dius Chaos Essence Grotto Surga diiris berkeping-keping oleh kata, bunuh, yang berdarah dan menghilang di tempat. Kaisar Catur mengambil kesempatan untuk melarikan diri juga. Air lemah, mata air kuning jari dan surga gua Chaos Essence. Semuanya dihancurkan oleh seni kata pembunuh Kaisar Manusia Abadi. Bahkan Kaisar Dewa Surgawi yang mendominasi dan tak terkalahkan saat itu dan mengakui dirinya sebanding dengan Kaisar Manusia Abadi terbunuh di tempat oleh seni kata pembunuh tunggal. Apalagi Kaisar sebelum mereka. Kekuatan suci tertinggi dari seni kata pembunuh ini tidak dilepaskan secara pribadi oleh Kaisar Manusia Abadi. Namun, setiap kata pada dekrit Dharma Kaisar Manusia ditulis menggunakan darah Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya di masa lalu dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Alasan mengapa Kaisar Manusia Abadi memberikan segel Kaisar Manusia kepada Suzimo adalah untuk melatih Suzimo. Namun, Kaisar Manusia Abadi pasti tidak akan membiarkan siapapun menggertak Suzimo dengan santai. Yang lain hanya berpikir bahwa itu adalah dekrit Dharma biasa. Namun, hanya Suzimo yang tahu bahwa ini adalah kartu truf terakhir yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Manusia Abadi. Sebenarnya, Suzimo tidak bisa mengaktifkan seni kata pembunuh pada perintah Dharma Kaisar Manusia. Seni kata pembunuh hanya akan muncul ketika dipicu oleh kekuatan suci tertinggi. Saat itu, ketika Diyu memburu Suzimo beberapa ratus tahun yang lalu, dia ingin melepaskan dekrit Dharma Kaisar Manusia. Namun, begitu kartu truf ini terungkap, orang luar akan siap dan ancamannya akan sangat berkurang. Saat ini, Diyu dan yang lainnya ingin memanfaatkan Divine Power Ranking untuk membunuh Desolate Martial. Itu sama untuk Suzimo. Dia telah menyembunyikan dekrit Dharma Kaisar Manusia begitu lama hanya untuk hari ini. Dekrit Dharma Kaisar Manusia sepenuhnya dilepaskan dan dalam sekejap mata, dua kaisar, Kaisar Langit Utara dan Kaisar Laut Pecah, meninggal, hanya menyisakan Kaisar Jahat dan Diyu. Namun, kata-kata, bunuh, pada perintah Dharma Kaisar Manusia belum menghilang dan menyerang mereka berdua. Kaisar Jahat mencabut tombak tulangnya dengan tergesa-gesa dan menusukkannya ke arah kata, bunuh, di depannya. Pada saat yang sama, dia memanggil lonceng raksasa dari tas penyimpanannya dan itu melayang di atas kepalanya. Retakan. Ketika tombak tulang bertabrakan dengan kata, bunuh, suara retakan bisa terdengar. Seketika, tombak tulang hancur di tempat dan jatuh dari udara. Namun, seni kata pembunuh tidak berhenti dan membunyikan lonceng raksasa. Dentang. Ada ledakan keras. Bel berbunyi dari jauh dan pecah di tempat. Setelah menghancurkan dua harta Dharma berturut-turut, seni kata pembunuh telah menghilang. Kaisar Jahat meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat saat dia melarikan diri ke kejauhan. Meskipun dia kehilangan dua harta Dharma, salah satunya adalah harta karun Dharmic takdirnya, dia berhasil bertahan dari serangan fatal itu dan melarikan diri. Saat itu, Suzimo mencibir. Tiba-tiba, dia melemparkan perintah Dharma Kaisar Manusia di tangannya dan itu merobek udara. Dekrit Dharma Kaisar Manusia diturunkan di atas kepala Kaisar Jahat. Saat Kaisar Jahat melarikan diri, penglihatannya menjadi gelap sebelum dia bisa mengatur napas. Sebuah gulungan panjang penuh dengan kata-kata darah menyelimutinya. Dekrit Dharmic Kaisar Manusia dipenuhi dengan darah Kaisar teratas dari ras primordial dan dipenuhi dengan niat membunuh yang menghancurkan segalanya. Kaisar Jahat diselimuti oleh perintah Dharma Kaisar Manusia dan roh esensinya dicincang menjadi kabut darah sebelum bisa melarikan diri. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Sebelum kematiannya, pikiran terakhir Kaisar Jahat adalah penyesalan. Bukan penyesalan karena datang ke sini,
tetapi penyesalan karena tidak mengikuti Kaisar Guntur Ungu dan yang lainnya untuk memburu pria berjubah putih itu. Dalam sekejap mata, Di Yu adalah satu-satunya yang tersisa di antara empat kaisar. Ketika Chaos Essence Grotto Surga Di Yu dihancurkan oleh seni kata pembunuh, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk segera melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Su Zimo memelototi pandangan belakang Di Yu dan sekali lagi mengendalikan perintah Dharma Kaisar Manusia untuk menyelubunginya juga. Suara mendesing. Dekrit Dharma Kaisar Manusia merobek udara dan langsung turun ke kepala Di Yu. Kata-kata merah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah melompat keluar dari dekrit Dharma dan ingin mencabik-cabik Di Yu. Di Yu memiliki ekspresi muram. Dia menyaksikan Kaisar Jahat disedot oleh perintah Dharma Kaisar Manusia tanpa mayat yang tersisa. Dia tahu betul bahwa jika dia jatuh ke dalamnya, dia pasti akan mati di sini juga. Tiba-tiba, kilatan darah aneh melintas di mata Di Yu. Pelarian darah Dharma. Di Yu merilis teknik Blood Escape dari Blood Refinement Vien Sutra dan membakar hampir setengah dari garis keturunannya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan dia berubah menjadi sinar darah, melarikan diri dari pengekangan perintah Dharma Kaisar Manusia. Bab 1686, Menyabotase Kaisar. Sutra Vien Pemurnian Darah Lagi. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia menyipitkan matanya. Sampai sekarang, dia tahu bahwa ada hampir 10 orang yang mengolah teknik iblis ini. Dia sudah terkejut bahwa leluhur di peringkat kekuatan surgawi mengolah sutra Vien penyempurnaan darah. Untuk berpikir bahwa bahkan seorang kaisar mengolah teknik iblis ini. Su Zimo tidak punya keinginan untuk mengejar Di Yu setelah yang terakhir merilis Dharmic Blood Escape. Dia tahu teknik Blood Escape yang terbaik. Kecuali dia seorang kaisar, tidak mungkin dia bisa mengejar Di Yu. Pada saat yang sama, Su Zimo mengerti sesuatu. Ada kemungkinan besar bahwa Di Yu telah mengolah sutra Vien pemurnian darah 10.000 tahun yang lalu. Kembali ketika dia turun ke wilayah utara dan menyergap hantu berambut merah, dia bahkan ingin membunuh yang terakhir. Itu bukan karena dia ingin menyelamatkan para pembudidaya biara Daming dan Fahua. Silakan terus membaca di novel ringan, D0T C0M. Di Yu hanya ingin memancing ras naga keluar dan memicu pertempuran yang lebih tragis. Sungai darah di seluruh wilayah utara adalah apa yang ingin dia lihat. Sayangnya, hantu berkepala merah itu terluka parah dan berada di ambang kematian. Namun, Kaisar Dharma mengorbankan sisa umurnya dan dengan hati yang ulas asih, menyelamatkan hantu berambut merah itu. Itu juga alasan mengapa ras naga tidak muncul dan membantai wilayah utara. Su Zimo memberi isyarat dan menarik kembali dekrit Dharma Kaisar Manusia. Setelah pertempuran ini, kekuatan Kaisar Manusia abadi pada dekrit Dharma telah habis. Bahkan jika Su Zimo memanggil dekrit Dharma Kaisar Manusia lagi, itu tidak akan lagi menjadi ancaman. Namun, masih ada warisan dari kekuatan suci tertinggi yang tersisa di dekrit Dharma. Seni kata pembunuh. Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan untuk Su Zimo oleh Kaisar Manusia. Segel. Sebelumnya, ketika dia berada di puncak peringkat kekuatan surgawi, Su Zimo bahkan mewarisi warisan jembatan paramita. Ditambah dengan warisan seni kata pembunuh dalam dekrit Dharma Kaisar Manusia. Dari 6 kekuatan surgawi tertinggi yang dipahami oleh Kaisar Manusia abadi di masa lalu, 3 dari yang terkuat diturunkan ke Su Zimo. Setelah ini selesai, Su Zimo akan memasuki pengasingan sekali lagi dan berusaha menjadi kaisar. Saat itu, sesosok melesat dari tidak jauh. Meskipun dia memancarkan kekuatan seorang kaisar, dia terlihat sedikit menyedihkan, Kaisar Guntur Ungu lah yang mengejar Biksu Daming sebelumnya. Ketika Kaisar Guntur Ungu kembali dan melihat bahwa Su Zimo masih berdiri di sana tanpa cedera, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Desolate Martial, kamu belum mati. Kaisar Guntur Ungu berteriak dengan ekspresi dingin dan hendak menyerang. Kaisar Guntur Ungu, tunggu. Seorang patriark istana Guntur Zephyr bergegas maju dengan tergesa-gesa dan memblokir di depan Kaisar Guntur Ungu. Dengan ekspresi ngeri, dia berteriak, lari, lari. 3 kaisar, Kaisar Brea Kingsi, Kaisar Cakrawala Utara dan Kaisar Jahat, telah dibunuh oleh Desolate Martial. Petik 2. Ah! Kaisar Guntur Ungu terkejut. Dia menyapu pandangannya dan melihat sisa-sisa di medan perang. Mayat Kaisar Laut yang melanggar terbaring tidak jauh dan belum dingin. Meskipun mayat Kaisar Cakrawala Utara sudah terkoyak, identitasnya masih bisa dikenali secara samar dari pakaiannya yang robek. Meskipun Kaisar Jahat dicincang menjadi kabut darah oleh perintah Dharma Kaisar Manusia, aura mata air kuning yang dia pahami mengembun di udara. Di samping, Su Zimo menyimpan tas penyimpanan Kaisar Jahat dengan ekspresi tenang dan bahkan tidak menatapnya. Di Yu sudah lama pergi. Set. Jantung Kaisar Guntur Ungu berdetak kencang.
Tanpa ragu-ragu, Kaisar Guntur Ungu tidak berani berlama-lama dan melarikan diri ke kejauhan dalam keheningan, takut dia akan menghadapi bencana. Kaisar Guntur Ungu, tunggu aku. Patriark Istana Guntur Zephyr mengejarnya dengan tergesa-gesa juga. Kaisar Guntur Ungu berlari sampai dia berada 1 juta kilometer jauhnya dan memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum berhenti dengan ekspresi bingung. Sesaat kemudian, Patriark Istana Guntur Zephyr dari sebelumnya menyusul. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Guntur Ungu telah berlari terlalu cepat sebelumnya dan tidak punya waktu untuk bertanya. Pada saat itu, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Kaisar Mistik kembali? Tidak, itu adalah Desolate Martial. Patriark Istana Guntur Zephyr sedikit terengah-engah. Mustahil. Kaisar Guntur Ungu berkata dengan tegas, bela diri Desolate hanya ada di alam Mahayana tahap akhir. Bagaimana dia bisa membunuh 3 Kaisar? Dekrit Dharma Kaisar Manusia di tangan Desolate Martial. Patriark Istana Guntur Zephyr menggambarkan semua yang terjadi sepenuhnya. Meskipun Kaisar Guntur Ungu tidak hadir, dia masih merasakan rasa gentar dan berkeringat dingin ketika dia mendengarnya. Kaisar Guntur Ungu belum menyadari bahwa seni kata pembunuh pada perintah Dharma Kaisar Manusia telah menghilang dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Kaisar Guntur Ungu, di mana Kaisar Beku dan Kaisar Pembunuh? Patriark Istana Guntur Zephyr bertanya, bukankah kalian bertiga mengejar orang itu bersama-sama? Apa latar belakang orang itu? Saat menyebutkan itu, ekspresi Kaisar Guntur Ungu menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Jangan bahas masalah ini lagi. Kami tidak berhasil mengejar orang itu. Ah. Patriark Istana Guntur Zephyr terkejut dan berkata secara naluriah, 3 Kaisar gagal mengejar Patriark Mahayana tahap akhir. Lebih dari itu. Kaisar Guntur Ungu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya begitu keras hingga retak. Dia berkata dengan penuh kebencian, orang itu bahkan berhasil menyabotase dan membunuh Kaisar Frost. Kaisar Pembunuh juga lolos dengan luka parah. Saya adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri tepat waktu berkat teknik gerakan saya. Petik 2. Bagaimana bisa? Patriark Istana Guntur Zephyr tercengang. Kaisar Guntur Ungu menekan amarah di hatinya sejenak sebelum berkata, orang ini berspesialisasi dalam teknik penyembunyian dan ilusi. Ditambah dengan teknik gerakannya yang sangat cepat, dia akan menghilang dari indera kita saat kita tidak hati-hati. Kami mengejar sepanjang jalan dan tiba di beberapa reruntuhan. Orang itu sedikit lelah dan sepertinya kelelahan. Kami bertiga maju dan melepaskan kekuatan suci tertinggi kami, bersiap untuk membunuh orang itu. Tiba-tiba. Pada saat itu, ekspresi ketakutan melintas di mata Kaisar Guntur Ungu. Memikirkan bahwa ruang di sekitar reruntuhan tidak akan stabil. Ketika kami melepaskan kekuatan suci tertinggi kami menarik badai kekuatan surgawi. Ah! Patriark Istana Guntur Zephyr berseru. Dia bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya tanpa penjelasan Kaisar Guntur Ungu. Kaisar Beku dikuburkan di badai kekuatan surgawi dan Kaisar Pembunuh melarikan diri dengan luka parah. Hanya Kaisar Guntur Ungu yang berhasil melarikan diri, meskipun dalam keadaan menyedihkan. Kamu tidak perlu marah. Paling tidak, orang itu juga mati di dalam. Patriark Istana Guntur Zephyr terhibur. Mati, pantatku. Ketika dia mendengar itu, Kaisar Guntur Ungu sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Hal yang memikat kami hanyalah tiruan dari orang itu. Kami kehilangan dia di antara keduanya. Patriark Istana Guntur Zephyr membuka mulutnya dengan ekspresi mati rasa. Fakta bahwa Desolate Martial memanggil perintah Dharma Kaisar Manusia dan membunuh 3 Kaisar sebelumnya sudah merupakan pukulan besar baginya. Namun, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia Abadi. Namun, pembudidaya berjubah putih itu menggunakan tiruan untuk mempermainkan 3 Kaisar. Pada akhirnya, dia bahkan menyabotase dan membunuh seorang Kaisar sambil melukai yang lain. Hanya siapa orang itu? Patriark Istana Guntur Zephyr tidak bisa tidak mengingat pertempuran yang belum selesai yang telah disepakati orang ini dengan Desolate Martial sebelum dia pergi. Mungkin, hasil dari pertempuran itu mungkin belum diputuskan. Bab 1687, Kaisar Desolate Martial. Di bawah peringkat kekuatan surgawi, Suzimo membungkuk sedikit kepada Kaisar Catur dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Xuanji, Iblis Ji dan yang lainnya sebelum pergi. Banyak leluhur melihat ke belakang Suzimo dengan ekspresi emosional. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa saat Desolate Martial muncul kembali, dia pasti akan menjadi kaisar. Tidak akan ada seorang pun di medan perang kuno yang bisa menjadi ancaman baginya. Era bela diri Desolate di daratan Tianhuang telah tiba. Meskipun Suzimo telah pergi, banyak leluhur Mahayana masih berkumpul di bawah peringkat kekuatan surgawi dan perjuangan untuk peringkat kekuatan surgawi belum berakhir. Terlepas dari tempat peringkat 1, akan ada pertempuran sengit untuk tempat lain.
Namun, dengan pertempuran sebelumnya, pertarungan untuk tempat lain di peringkat kekuatan surgawi menjadi sedikit membosankan. Perdamaian kembali ke medan perang kuno. Su Zimo menemukan tempat rahasia dan mengatur banyak formasi dan batasan, bersiap untuk memahami kekuatan surgawi. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Saat ini, dia hanya berada di alam Mahayana tahap akhir. Bahkan dengan warisan kaisar manusia, mustahil baginya untuk memahami kekuatan suci tertinggi secara langsung. Sebagai peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi, selain mewarisi kekuatan suci tertinggi, dia juga mewarisi 36 kekuatan suci yang lebih besar. Su Zimo siap untuk memahami semua kekuatan surgawi yang lebih besar dan mencapai alam Mahayana yang disempurnakan terlebih dahulu. Pemahaman tentang kekuatan suci bersifat bertahap dan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Misalnya, jika seseorang ingin memahami kekuatan suci tertinggi, vitalitas abadi, pertama-tama mereka harus memahami kekuatan suci yang lebih besar, teknik penyembuhan lebih besar. Seseorang hanya bisa memahami vitalitas abadi ketika pemahaman mereka tentang teknik penyembuhan hebat mencapai batasnya. Banyak kekuatan surgawi tertinggi diringkas dari banyak kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar. Kecuali seseorang memahami kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar itu, tidak mungkin bagi mereka untuk memahami kekuatan surgawi tertinggi secara langsung. Waktu terbang. Dalam sekejap mata, hampir 1000 tahun telah berlalu sejak pertemuan 10.000 perlombaan. Selama 1000 tahun terakhir, 10.000 ras dari daratan Tianhuang hidup berdampingan. Meskipun wilayah milik umat manusia telah menyusut secara signifikan, karena warisan Martial Dao, jumlah pembudidaya manusia meningkat dan banyak sekte dan faksi meningkat. Semua makhluk hidup di dunia bisa berkultivasi. Sumpah yang dibuat Su Zimo di depan kakak laki-lakinya, Su Hong, di reruntuhan negara yang telah terpenuhi. Jika ini terus berlanjut, umat manusia akan menyambut era kultivasi yang tak tertandingi dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Nasib umat manusia sudah mulai terbalik. Meskipun sesekali ada perkelahian antara 10.000 ras di daratan Tianhuang, itu bukan peristiwa besar dan semuanya terkendali. Di ruang rahasia terpencil di medan perang kuno, cahayanya redup tanpa banyak penerangan. Tiba-tiba, cahaya surgawi yang berbeda tiba-tiba bersinar di ruang rahasia. Itu adalah mata seseorang. Su Zimo membuka matanya perlahan dan kekuatan suci di tubuhnya melonjak, hampir mencapai titik kritis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah memahami semua 36 kekuatan surgawi yang lebih besar di peringkat kekuatan surgawi. Tidak hanya itu, dia bahkan memperoleh beberapa teknik kultivasi untuk kekuatan suci dari tas penyimpanan Kaisar Jahat, Kaisar Cakrawala Utara dan yang lainnya. Saat ini, dia telah memahami lebih dari 50 kekuatan suci yang lebih besar. Dia telah menembus alam Mahayana yang sempurna 300 tahun yang lalu. Kemudian, dia tidak terburu-buru untuk memahami kekuatan surgawi tertinggi. Sebaliknya, dia terus meletakkan dasar yang baik dan memahami sebanyak mungkin kekuatan surgawi yang lebih besar. Baru hari ini Su Zimo merasakan kesempatan. Dia memiliki banyak warisan kekuatan surgawi tertinggi. Namun, baik itu jembatan paramita atau seni kata pembunuh, mereka berasal dari sumber eksternal. Hanya ada kekuatan surgawi tertinggi yang dipupuk di lotus hijau penciptaan. Vitalitas abadi. Lebih tepatnya, Su Zimo bahkan tidak perlu memahami kekuatan suci tertinggi itu. Saat tubuh sejati teratai hijaunya tumbuh, memahami bahwa kekuatan suci tertinggi datang secara alami. Itu karena dia sudah menjadi satu dengan lotus hijau penciptaan. Hari ini, Su Zimo dipersiapkan untuk menjadi kaisar. Su Zimo memejamkan matanya sekali lagi dan berbagai pemahaman tentang vitalitas abadi mengalir di benaknya. Jika ada orang di sampingnya, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa Su Zimo telah menghilang dan menggantikannya dengan teratai hijau giok. Batang teratai tegak dan daun teratai besar dan mengkristal. Pembuluh darah pada mereka jelas seperti garis keturunan. Ada kuncup bunga merah muda di batang teratai. Teratai hijau bergoyang sedikit dan memancarkan cahaya hijau, menerangi seluruh ruang rahasia seperti siang hari. Seluruh kekosongan itu seperti danau dengan riak. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, teratai hijau bergetar sedikit, meskipun sangat kecil, itu bersinar dengan cahaya hijau dan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Kuncup bunga merah muda di batang teratai mekar. Kelopaknya terbuka satu demi satu dan seluruh prosesnya sangat menakjubkan. Ada 8 lingkaran penuh dari 72 kelopak teratai. Saat teratai mekar, sejumlah besar kekuatan hidup menyebar ke segala arah. Seorang Dao Beying duduk di tengah teratai. Orang itu memiliki fitur halus dan rambut hitam yang menutupi bahunya. Dia memiliki senyum di wajahnya dan kulitnya selembut bayi yang baru lahir dengan cahaya redup. Faktanya,
Orang itu memancarkan aroma yang samar. Aromanya sangat alami dan santai. Ledakan, ledakan. Sebuah kekuatan tak terbatas melonjak ke kepala Suzimo dan membaptis tubuhnya, garis keturunan dan bahkan roh esensi berambut hitam. Aura Suzimo meningkat dengan cepat. Kekuatan-kekuatan suci tertinggi melonjak ke tubuhnya dan dia mengalami transformasi total. Pada saat yang sama, banyak leluhur dan kaisar keluar dari pengasingan di medan perang kuno dan melihat ke atas. Aura ini. Seseorang menjadi kaisar. Beberapa leluhur berkumpul dengan ekspresi bingung. Lihat ke sana. Seseorang menunjuk ke kejauhan. Awalnya, ada gurun di kejauhan. Namun, saat itu, tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh liar di padang pasir. Dalam sekejap mata, gurun berubah menjadi oasis. Vitalitas abadi. Seorang patriark berkata dengan tegas, hanya kekuatan suci tertinggi, vitalitas abadi, yang dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Ini bukan satu-satunya tempat, pemandangan yang begitu mengejutkan terjadi di mana-mana di medan perang kuno. Di hutan tak berujung, cabang-cabang pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya memanjang dan beberapa pohon yang berada di ambang kematian dihidupkan kembali. Wajah iblis Ji pucat saat dia membuka matanya. Beberapa hari yang lalu, dia dibunuh oleh kaisar sekte kematian tersembunyi dan terluka parah. Dia menggunakan langkah indah untuk bertahan hidup dan memulihkan diri dalam pengasingan. Pada saat itu, sejumlah besar kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan luka roh esensinya diberi makan oleh aura hijau dan hanya masalah waktu sebelum mereka pulih. Iblis Ji tidak bisa menahan tawa dan bergumam, "Zimo, apakah itu kamu? Kamu harus berhati-hati. Setelah bertahun-tahun, Diyu telah memahami kekuatan suci tertinggi lainnya. Dia telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi dan dia sebanding dengan kaisar mistik. Saat ini, dia sedang mencari Anda dengan panik. Dia bukan satu-satunya. Saya mendengar bahwa dia bahkan mengundang kaisar sekte kematian tersembunyi." Petik 2. Bab 1688, Gajah Naga Buddha. Di zaman kuno, kekuatan surgawi tertinggi dari vitalitas abadi turun dan semua makhluk hidup tumbuh. Bukankah keributan ini terlalu hebat? Seorang patriark diam-diam terdiam. Saya juga pernah mendengar tentang orang-orang yang menjadi kaisar dengan memahami vitalitas abadi. Namun, tidak pernah ada dampak yang begitu besar. Patriark Mahayana lainnya berkata, bela diri sunyi adalah penciptaan teratai hijau dan merupakan dewa dari ras flora. Itu hanya logis bahwa dia akan memiliki fenomena seperti itu. Heh. Saat itu, seorang patriark di samping tersenyum. Meskipun Desolate Martial sekarang menjadi kaisar setelah memahami vitalitas abadi, dia tidak sekuat itu. Vitalitas abadi hanyalah kekuatan surgawi tertinggi yang menyembuhkan di penghujung hari. Petik 2. Apa yang Anda tahu? Seorang patriark di sampingnya mencibir, meskipun vitalitas abadi adalah kekuatan suci yang menyembuhkan, memiliki kekuatan suci tertinggi ini hampir setara dengan memiliki tubuh yang abadi. Vitalitas abadi tidak hanya menyembuhkan luka di tubuh. Setelah diedarkan, kekuatan surgawi itu dapat memulihkan ki darah dan roh esensi yang dikeluarkan dalam waktu singkat. Petik 2. Ah. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Para leluhur di samping terkejut. Ini berarti bahwa hanya kekuatan yang sangat menakutkan yang cukup untuk membunuh Desolate Martial. Kalau tidak, akan sulit bagi Desolate Martial untuk mati dengan vitalitas abadi. Ledakan, ledakan. Saat itu, getaran lain terdengar dari sudut barat. Kekuatan yang bahkan lebih mendominasi meledak dari barat dan menyapu medan perang kuno yang besar, menarik tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Satu demi satu, naga surgawi muncul di langit barat dan menari di udara. Mereka mengangkat kepala dan melolong ke langit, mengeluarkan serangkaian auman naga yang mengguncang dunia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seekor naga muncul di medan perang kuno? Ini seharusnya naga suci yang disulap oleh kekuatan suci tertinggi. Bisakah orang lain menjadi kaisar? Melenguh. Saat itu, di bawah raungan naga bernada tinggi dari barat, raungan lain yang dalam dan kuat meledak yang tidak lebih lemah dari raungan naga. Di bawah tatapan banyak leluhur, banyak gajah surgawi muncul di cakrawala barat. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan berjalan di udara, melemparkan belalai mereka dan menangis ke langit. Naga dan gajah dewa telah muncul. Cakrawala di barat sedikit bergetar melawan kekuatan banyak naga dan gajah surgawi. Kekuatan surgawi tertinggi apa yang bisa menyulap makhluk hidup yang begitu kuat? Banyak leluhur tergerak. Tiba-tiba, Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Di barat, di bawah auman naga dan gajah, suara Sansekerta suci lainnya bergema tanpa henti. Meskipun jaraknya ribuan kilometer, banyak leluhur mendengarnya dengan jelas.
Bahasa Sanskerta sepertinya bergema di telinga semua orang. Banyak leluhur menjadi tenang secara bertahap ketika mereka mendengar bahasa Sanskerta. Namun, setiap mata patriark dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan pada jarak seperti itu, kekuatan suci tertinggi itu dapat mempengaruhi mereka. Segera setelah itu, banyak leluhur menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Di Cakrawala Barat, sosok tinggi muncul satu demi satu dikelilingi oleh naga dan gajah surgawi. Mengenakan jubah biksu, kepala mereka memancarkan lingkaran cahaya misterius saat mereka duduk di platform lotus yang melayang. Buddha telah turun. Kata-kata Sanskerta itu dilantunkan oleh para Buddha kuno. Bahkan kaisar di medan perang kuno terkejut, apalagi mereka. Apa kekuatan surgawi tertinggi itu? Saya belum pernah melihatnya sampai titik kultivasi saya ini. Saya tidak berpikir itu pernah muncul di medan perang kuno sebelumnya. Patriark biara Buddha mana yang telah menjadi kaisar? Sepertinya tidak ada patriark sekaliber ini di biara-biara Buddhis generasi ini. Di sudut lain dari medan perang kuno, Kaisar Catur dan Lin Xuanji saling berhadapan dan melihat ke barat juga. Selama bertahun-tahun, Kaisar Catur selalu menangkap Lin Xuanji dan memaksa Lin Xuanji untuk bermain catur dengannya. Lin Xuanji sengsara tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat itu, keduanya tertarik dengan pemandangan itu. Kaisar Catur Senior, apakah Anda pernah melihat adegan kekuatan surgawi seperti itu? Lin Xuanji tidak bisa tidak bertanya. Tidak pernah. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Pencapaian orang itu dalam agama Buddha telah mencapai puncaknya. Lin Xuanji merenung sejenak dan jantungnya berdetak kencang. Saya telah membaca pepatah dalam catatan Kaisar Buddha kuno di sekte kami. Kaisar Buddha berkata bahwa ada kekuatan suci tertinggi di biara-biara Buddha yang berisi penguasaan yang lebih besar dari kedalaman agama Buddha. Itu adalah kekuatan suci terkuat dari biara Buddha dan disebut Gajah Naga Buddha. Gajah Naga Buddha. Kaisar Catur mengangguk. Tidak ada kesalahan tentang itu. Seharusnya kekuatan surgawi ini. Petik 2. Untuk berpikir bahwa seseorang akan dapat mengolah Gajah Naga Buddha di generasi ini. Kaisar Catur meratap lagi, bahkan dengan pencapaian Kaisar Buddha kuno dalam agama Buddha, dia tidak berhasil mengembangkan kekuatan suci tertinggi ini. Jika kaisar yang memahami vitalitas abadi adalah bela diri yang sunyi, siapakah orang ini? Kaisar Catur bertanya lagi. Itu dia. Tiba-tiba, sesosok melintas di benak Lin Xuanji dan dia berseru. Dengan ekspresi sadar, Kaisar Catur berkata, maksudmu, pria berjubah putih yang menduduki peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi, Solar Luna. Itu pasti dia. Lin Xuanji berkata, untuk bisa menjadi kaisar dalam waktu singkat yang sebanding dengan kakak Su, selain orang itu, tidak ada orang lain. Tapi dia bukan biksu. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Mungkin dia adalah seorang biarawan di masa lalu. Lin Xuanji juga ragu-ragu. Lagi pula, tebakannya sebelumnya hanyalah intuisinya tanpa dasar apapun. Namun, Anda telah melihat semua teladan dari biara-biara Buddhis di generasi ini. Tidak ada orang seperti itu. Kaisar Catur berkata, bahkan jika kita melihat ke masa lalu, selama 100.000 tahun terakhir, mungkin tidak ada murid Buddhis lain dengan pencapaian seperti itu. Lin Xuanji mengangguk dan berkata dengan santai, itu benar. Jika biksu dari 40.000 tahun yang lalu itu tidak mati, dia mungkin bisa mencapainya. Setelah mengatakan itu, Lin Xuanji tiba-tiba terpana. Solar Luna, Ming, Daming. Sebuah pikiran gila melintas di benak Lin Xuanji. Mungkinkah itu dia? Lin Xuanji memandang Kaisar Catur dan berkata dengan tegas, Biksu Daming dari 40.000 tahun yang lalu. Itu tidak mungkin. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Orang itu sudah mati selama 40.000 tahun. Ada yang tidak beres. Lin Xuanji berkata, Biksu Daming bertarung melawan Dao Lord Blood Vien dan keduanya hilang. Itu sebabnya semua orang mengira dia sudah mati. Namun, mungkin dia belum mati. Jika dia tidak mati, kemana dia selama 40.000 tahun terakhir? Kaisar Catur bertanya lagi. Tidak masuk akal baginya untuk muncul setelah 40.000 tahun diam, Kaisar Catur masih tidak percaya. Memang, tidak ada cara untuk menjelaskan itu. Lin Xuanji berkata, namun, saya curiga pria berjubah putih itu adalah Biksu Daming. Pada pertemuan 10.000 ras, seseorang pernah mengendalikan cermin Kaisar Manusia dan menyulap hantu Kaisar Manusia untuk membantu umat manusia. Cermin Kaisar Manusia adalah harta karun yang diturunkan kepada Biksu Daming saat itu. Kaisar Catur mengerutkan kening. Tetapi jika dia adalah Biksu Daming, mengapa dia menyembunyikan identitasnya dan menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya? Aku juga tidak tahu. Lin Xuanji menggelengkan kepalanya. Namun, saya percaya bahwa misteri itu akan segera terungkap. Bab 1689, Pertempuran Besar-Besaran.
Selama bertahun-tahun, Diyu tidak menyerah untuk mencari Suzimo. Setelah Diyu melarikan diri dan menjadi tenang, mudah baginya untuk memahami bahwa seni kata pembunuh pada dekrit Dharma Kaisar manusia telah benar-benar menghilang dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Diyu tidak gila. Sebaliknya, Diyu tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia tidak bisa membunuh Desolate Martial sebelum yang terakhir menjadi kaisar, dia akan mati pada hari Desolate Martial muncul kembali sebagai kaisar. Dia tahu bahwa Desolate Martial pasti tidak akan melepaskannya. Untuk menemukan Desolate Martial, dia bahkan mengundang kaisar tersembunyi. Di atas oasis, Diyu berdiri di udara dan melihat ke arah Suzimo dengan ekspresi gelap. Desolate Martial adalah seorang kaisar. Tidak ada kesempatan tersisa. Diyu, berhenti. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kekosongan di sampingnya, tetapi tidak ada sosok. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Tidak ada satu orang pun di oasis, tapi dua. Namun, jejak orang lain benar-benar menyatu dengan dunia tanpa cacat. Sekte kematian tersembunyi, kaisar tersembunyi. Diyu menggelengkan kepalanya. Tidak, masih ada kesempatan. Desolate Martial hanya memahami kekuatan suci penyembuhan dan tidak mengancam kita. Selama kita bergabung, kita pasti bisa membunuh Desolate Martial. Kaisar tersembunyi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya sudah di usia senja saya dan tidak ingin mengambil risiko lagi. Jangan khawatir, kaisar tersembunyi. Diyu berkata, selain kita, kaisar mayat juga akan menyerang. Selama kita memasang jebakan dengan cermat, Desolate Martial pasti akan mati. Selanjutnya, bahkan jika kamu gagal, itu tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Mengingat kemampuan Anda, siapa di dunia ini yang dapat menemukan Anda jika Anda ingin bersembunyi? Desolate Martial adalah harta yang sangat besar. Jika kita menang, kita bisa membagi harta yang dimilikinya. Penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan langit dan bumi. Jika kamu bisa memakan biji teratai, umurmu mungkin bertambah. Setelah keheningan yang lama, sebuah suara terdengar di udara, baiklah. Di platform Lotus Hijau, Suzimo membuka matanya perlahan. Dia bisa merasakan aura kuat dari barat juga. Tanpa memeriksanya, dia tahu bahwa itu pasti Biksu Daming. Tepat setelah dia menjadi kaisar, Biksu Daming mengikutinya. Suzimo tahu bahwa ini adalah tanggapan Biksu Daming atas kemajuan kaisarnya. Mengingat harga diri Biksu Daming, bagaimana dia bisa lebih rendah dari orang lain? Suzimo berdiri perlahan dan lotus hijau penciptaan berubah menjadi sinar cahaya yang melonjak ke tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat bergema di dalam tubuh sejati teratai hijau dan dimuntahkan. Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Setelah memahami kekuatan suci tertinggi, kekuatan-kekuatan suci tertinggi mengubah tubuh, garis keturunan, dan bahkan roh esensi seseorang secara signifikan. Kekuatan tubuh sejati teratai hijau setidaknya dua kali lipat. Di bawah baptisan banyak kekuatan surgawi yang lebih rendah, lebih besar dan bahkan tertinggi, lotus hijau penciptaan benar-benar maju ke puncak kelas 8. Sayangnya, lotus hijau penciptaan belum menembus ke kelas 9. Meski begitu, tubuh sejati teratai hijau kelas 8 puncak sudah cukup untuk menghadapi senjata kaisar secara langsung. Raungan Suzimo tidak hanya untuk melampiaskan, tetapi juga untuk menyatakan perang. Dari luka iblis Ji, dia bisa merasakan aura sisa dari kekuatan suci dan seni Dharma Sekte kematian tersembunyi. Dia menyatakan perang terhadap Diyu, kaisar tersembunyi dan semua orang yang ingin dia mati. Sekarang Suzimo keluar dari pengasingan, bahkan jika Diyu tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya, dia akan mencari Diyu dan menyelesaikan semua dendamnya. Suzimo keluar dari pengasingan dan menuju ke barat dengan langkah besar, tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Desolate Martial akan membangun dominasinya sekarang karena dia adalah seorang kaisar. Cepat dan ikuti dia, pasti akan ada pertempuran besar. Banyak leluhur Mahayana di medan perang kuno mengikuti di belakang Suzimo. Meskipun teknik gerakan mereka tidak bisa menandingi Suzimo, auranya meledak dan sinar hijau keluar dari kepalanya. Para leluhur tidak mungkin salah selama mereka mengejar lampu hijau. 4 jam kemudian, mata Suzimo berbinar. Sinar darah yang sangat jahat meledak dari cakrawala yang jauh dan membubung ke langit, berbenturan dengan cahaya hijaunya. Diyu ada di sini. Dong. Saat itu, di arah lain, ada ledakan keras dan tanah bergetar, seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang surgawi. Suzimo melirik ke samping. Tiba-tiba, sosok tinggi dan kekar melompat keluar dari cakrawala yang jauh. Sosok itu membawa peti mati perunggu raksasa di bahunya dan menyerbu ke arah Suzimo. Sosok itu sepertinya tidak sedang berjalan. Sebaliknya, itu melompat.
Dengan setiap lompatan, ia akan melintasi puluhan kaki dan mendarat dengan berat di tanah sebelum melompat sekali lagi. Suara dentuman itu adalah suara orang yang mendarat di tanah. Sebelum orang itu tiba, Su Zimo sudah bisa mencium bau busuk mayat yang membusuk. Kaisar mayat. Su Zimo tanpa ekspresi. Bahkan jika 10 kaisar datang hari ini, dia tidak akan takut, apalagi hanya Diyu dan kaisar mayat. Jadi, kamu adalah Desolate Martial. Kamu tidak terlalu mirip dengan kulitmu yang lembut, hehe. Membawa peti matinya, kaisar mayat tiba tidak jauh. Dia memelototi Su Zimo dan menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuning yang tajam. Diyu tiba dengan cahaya optimis. Kultivasi sutra Vien penyempurnaan darahnya telah terungkap dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Apakah kalian satu-satunya? Desolate Martial memandang mereka berdua dengan ekspresi acuh tak acuh dan bertanya. Kami berdua sudah cukup untuk membunuhmu. Diyu berkata perlahan, Desolate Martial, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu hanya karena kamu telah mengembangkan vitalitas abadi? Biarkan saya memberitahu Anda jauh dari itu. Petik 2. Membunuh. Teriak Diyu. Dia menarik cambuk ekor kuda dari tas penyimpanannya dan mencambuk ke arah Su Zimo melalui kekosongan. 3.000 benang perak tampaknya telah berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mengiris Su Zimo menjadi beberapa bagian. Fu. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Su Zimo menutup dua jari dan menyulap seni pedang, menebas ke arah Diyu. Cek, cek, cek. Seketika, 3.000 pedang pembunuh surgaki meledak dari jari pedangnya dan bertabrakan dengan 3.000 benang perak. Saat mereka bertabrakan, 3.000 benang perak terputus oleh Heaven Slaying Sword Ki. Banyak pedang pembunuh surgaki melonjak melawan momentum dan menusuk ke arah Diyu. Astaga! Bayangan hitam menyerbu dari samping dan memblokir 3.000 Heaven Slaying Sword Ki. Melekat, dentang. 3.000 pedang ki menghantam bayangan hitam dan suara benturan logam bergema dengan percikan api. Kaisar mayat di samping melemparkan peti mati raksasa di tangannya dan memblokir 3.000 pedang pembunuh surgaki. Mengaum. Ketika 3.000 pedang ki bertabrakan dengan peti mati kuno, keberadaan yang sangat kejam tampaknya telah terbangun saat raungan yang dalam dan marah terdengar dari dalam. Ledakan, ledakan. Sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam peti mati dan membuat tutupnya terbang. Mayat pertempuran dengan sayap daging melompat keluar dari peti mati. Itu tinggi dengan wajah hijau dan taring memamerkan. Lidahnya sangat panjang dan digantung di mulutnya dengan lendir yang mengalir. Ini pasti mayat raksasa. Bab 1690, menerobos gua surga. Su Zimo tertegun sejenak. Bahkan dia tidak menyangka bahwa kaisar mayat akan memperbaiki raksasa menjadi mayat pertempuran. Hehe. Kaisar mayat tertawa aneh. Desolate Martial, saya menemukan mayat pertempuran ini di reruntuhan di medan perang kuno. Sebelum raksasa ini meninggal, dia adalah seorang kaisar. Saya orang pertama dalam sejarah yang memurnikan kaisar dari ras primordial menjadi mayat pertempuran. Su Zimo mengerutkan kening. Mayat pertempuran seorang kaisar ras raksasa memang merepotkan untuk dihadapi. Kaisar mayat bahkan lebih sombong saat dia tertawa terbahak-bahak. Desolate Martial, bahkan jika kamu memiliki metode yang luar biasa, kamu tidak dapat menghancurkan mayat pertempuranku. Bahkan jika kamu memiliki vitalitas abadi, kamu tidak bisa mengalahkan daya tahan mayat pertempuranku. Mayat pertempuran sangat kuat dan kebal terhadap senjata, air, dan api. Selanjutnya, mayat pertempuran tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Bahkan jika mereka terluka, itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Lebih penting lagi, kaisar ras raksasa setara dengan kaisar ras manusia yang telah memahami 3 kekuatan suci tertinggi. Tubuh dan garis keturunannya bahkan lebih kuat dari kaisar umat manusia. Memang, akan sulit bagi Su Zimo untuk mengamankan kemenangan jika dia membuang waktu bertarung melawan mayat pertempuran. Namun, dia memiliki terlalu banyak metode dan kartu truf. Bahkan jika itu adalah mayat pertempuran kaisar ras raksasa, dia tidak perlu takut. Itu belum pasti. Su Zimo melihat ekspresi sombong kaisar mayat dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat apakah mayat pertempuranmu atau segel kaisar manusiaku lebih kuat. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo mengeluarkan segel kaisar manusia dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya ke arah mayat pertempuran yang masuk. Segel kaisar manusia adalah senjata hebat kaisar surgawi yang menekan segalanya. Mengaum. Mata mayat pertempuran itu melebar tetapi tidak mengenal rasa takut. Itu menarik 2 pedang dari punggungnya dan menebas ke arah segel kaisar manusia. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dengan segel kaisar manusia dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga.
Saat berikutnya, kedua pedang itu dihancurkan oleh segel kaisar manusia, berubah menjadi banyak pecahan yang terbang kembali dan memasuki mayat pertempuran raksasa. Uf, uf, uf. Mayat pertempuran raksasa hampir penuh dengan lubang oleh pecahannya. Namun, tidak ada darah yang memuntahkan luka dari mayat pertempuran. Hanya ada sedikit darah nanah lengket yang mengalir keluar dan lukanya sembuh dengan cepat tanpa mempengaruhi mayat pertempuran sama sekali. Menghindari. Kaisar mayat berteriak dengan tergesa-gesa, jangan melawan segel hitam itu secara langsung. Setelah mendengar pengingat dari kaisar mayat, mayat pertempuran raksasa tampak marah dan terus menyerang ke arah segel kaisar manusia, mengulurkan telapak tangannya. Lima kuku tajam muncul dari ujung jarinya seperti pedang dan pedang yang bersinar dengan kilatan dingin, ia ingin meraih segel kaisar manusia. Huff. Su Zimo mencibir. Bahkan kaisar dewa dan ras barbar tidak akan berani menghadapi segel kaisar manusia secara langsung, apalagi kaisar ras raksasa. Bang! Saat telapak tangan mayat pertempuran raksasa bertabrakan dengan segel kaisar manusia, itu meledak dan seluruh lengannya berubah menjadi kabut darah. Sementara mayat pertempuran raksasa tidak bisa merasakan sakit apapun, ia sudah menyadari betapa menakutkannya segel kaisar manusia itu. Sayap daging di belakangnya mengepak dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap, melarikan diri jauh. Meskipun kaisar raksasa disempurnakan menjadi mayat pertempuran, teknik gerakannya mempertahankan karakteristik ras raksasa dan lincah. Su Zimo mengendalikan segel kaisar manusia dan mengejar mayat pertempuran raksasa. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan dia menggunakan kaki surgawi dan banyak kekuatan suci pelarian lainnya untuk tiba di hadapan kaisar mayat. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak bisa membunuh mayat pertempuranmu, aku bisa membunuhmu lebih dulu. Suara mendesing. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan membuka jarinya, meraih ke arah kepala kaisar mayat. Huff. Mata kaisar mayat bersinar dengan kilatan aneh dan dia tidak takut saat dia meninju secara terbalik ke arah telapak tangan Su Zimo. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kaisar mayat tidak mundur sama sekali dan bertahan melawan serangan telapak tangan Su Zimo. Meskipun Su Zimo tidak melepaskan kekuatan penuhnya untuk serangan telapak tangan itu, tidak semua orang bisa menahannya. Paling tidak, Diyu tidak bisa. Memikirkan bahwa tubuh dan garis keturunan kaisar mayat akan sekuat ini. Tatapan Su Zimo mendarat di pergelangan tangan kaisar mayat. Sepetak livor mortis muncul di atasnya. Hem. Tatapan Su Zimo membeku. Hehe. Kaisar mayat tertawa sinis. Apakah kamu akhirnya menyadari? Aku juga mayat pertempuran jadi aku tidak takut bertarung denganmu dalam pertarungan jarak dekat. Tiba-tiba, kaisar mayat mengubah taktik dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Kuku yang tajam muncul dari ujung jarinya satu demi satu juga, berkilauan dengan cahaya hijau saat menembus pergelangan tangan Su Zimo. Kaisar mayat ingin menusuk kulit Su Zimo dan menodai garis keturunan tubuh sejati teratai hijau dengan racun. Namun, dia benar-benar meremehkan kekuatan teratai hijau penciptaan kelas 8. Meskipun dia adalah mayat pertempuran, kukunya tidak bisa menembus daging dan kulit Su Zimo. Sebaliknya, Su Zimo menyalurkan ki darahnya dan mengeluarkan suara tsunami, mendorong telapak tangan kaisar mayat dan melepaskan diri. Sebelumnya, ketika dia tiba di hadapan kaisar mayat, dia mencium bau menyengat dari mayat yang membusuk. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa itu karena kaisar mayat selalu disertai dengan mayat dan itulah alasan mengapa dia memiliki aura seperti itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa kaisar mayat juga merupakan mayat pertempuran. Awalnya, kaisar mayat adalah mayat pertempuran yang disempurnakan oleh Patriark Sekte Penyempurnaan Mayat. Namun, dia mendapatkan perasaan. Namun, kaisar mayat itu pintar dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun sepanjang waktu. Akhirnya, dia melepaskan serangan fatal dan membunuh Patriark of Course Refinementchult, mendapatkan kembali kebebasannya. Meski begitu, dia hanyalah mayat dan bahkan tidak bisa dianggap hidup. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Ekspresi Su Zimo dingin. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Surga gua esensi kekacauan. Saat itu, suara Diyu terdengar dan sebuah lubang hitam gelap raksasa muncul di samping Su Zimo, menariknya masuk dengan daya hisap yang sangat kuat. Setelah memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi, kekuatan surgawi Diyu ini bahkan lebih kuat daripada ratusan tahun yang lalu. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah di dalam Chaos Essence Grotto Surga. Dia mengambil posisi lotus dan menyalurkan ki darahnya, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya. Di tempatnya adalah teratai hijau giok. Merusak. Su Zimo berteriak pelan. Teratai hijau penciptaan bergoyang dan melepaskan lingkaran cahaya hijau yang menyerang penghalang Chaos Essence Grotto Surga terus-menerus.
Diyu menyalurkan essence spiritnya dengan liar, ingin menstabilkan chaos essence Broto Surga. Satu demi satu, lampu hijau yang dilepaskan oleh terate hijau ciptaan Suzimo tidak ada habisnya dan bahkan dipenuhi dengan cahaya yang gemerlap. Kedua belah pihak berada di jalan buntu. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Mayat tidak bisa ikut campur. Tidak hanya itu, mayat pertempuran raksasa masih berkeliaran, dikejar oleh segel Kaisar Manusia. Bahkan di Chaos Essence Broto Surga, Suzimo masih bisa mengendalikan segel Kaisar Manusia dengan kesadaran rohnya, kekuatan suci tertinggi ini tidak bisa menjebaknya sama sekali. Kebuntuan ini menghabiskan banyak energi dari kedua belah pihak. Untuk Diyu, dia harus mempertahankan kekuatan suci tertinggi ini terus-menerus. Setelah setengah jam, Diyu akhirnya tidak tahan lagi. Di Chaos Essence Broto Surga, kekuatan Lotus Hijau penciptaan baru saja mengering ketika aliran vitalitas abadi melonjak dan memulihkannya. Jika ini terus berlanjut, Diyu akan kelelahan sampai mati. Ledakan. Terate hijau penciptaan akhirnya menerobos surga gua dan menerangi gunung dan sungai.